<laughs> 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 Thank, Thank you. Very tasty. Very tasty. Thank you. Salamu alaikum, everyone. This is me, Rina Usman, and you are watching my vlog. Wait a second, I'm kidding. Rina is here. Come, Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum How are you? Alhamdulillah <laughs> I'm good, how are you? Alhamdulillah, I'm fine Today, ini tamu saya, my guest for dinner Thanks for inviting us Thank you, so you are very welcome Well, I'm still waiting for food So, I hope you will be like with us oh, I so. in today Insya Allah Insya Allah Okay, saya akan memberitahu anda cara-cara membuatnya cara membuat custardnya adalah caranya panaskan susu satu setengah liter lalu masukkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan diaduk-aduk terus dengan api yang sedang di sisi lain, masukkan 6 sendok makan custard dan dicampur dengan air. Lalu diaduk-aduk sampai mencair seperti ini. Setelah susunya setengah matang, masukkan adonan custard yang telah dicampur air itu dan disaring agar tidak ada gerindilan. Kastet ini diaduk terus sampai matang, jangan dilepas sebab bila dilepas akan terjadi gumpalan ataupun gerindilan. Di satu sisi, yang lain susun cake sesuai selera masing-masing di wadah yang telah tersedia. Setelah kastetnya sudah masak dan mengental seperti ini. Lalu diangkat dan dituang ke tempat kek yang telah disusun tadi. Setelah custardnya dingin, lalu di atasnya ditaburi dengan buah-buahan dan ini sesuai selera Anda masing-masing. Untuk cara membuat jelinya, masukkan satu gelas air, lalu satu bungkus jeli dan satu sendok makan gula pasir, lalu diaduk sampai mendidih dan dituangkan di wadah yang telah tersedia. Setelah mendingin, lalu dimasukkan ke kulkas ataupun ke peti sejuk. Untuk pembuatan proses jeli warna hijau, itu sama prosesnya dengan jeli yang warna merah tadi. Setelah jelinya dingin dan dipotong-potong, lalu di atas custard yang telah ditaburin buah-buahan tadi, dan terakhir dilapisi dengan jeli yang dekorasinya sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya, memasak. Chicken acar dan cara prosesnya. Panaskan minyak. Lalu masukkan bawang yang telah diiris halus. Dan ditumis sampai berwarna agak kegoldenan. Masukkan bawang putih serta jahe yang telah ditumbuk halus. Tomat yang dicincang sebanyak 3 buah yang besar. 1 sendok teh kunyit serbuk setengah sendok teh serta garam sesuai selera masing-masing bumbu acar gos yang sudah jadi sekitar 1 sendok makan, diaduk sampai bahannya tercampur seperti ini. Lalu masukkan satu ekor ayam yang telah dipotong kecil-kecil. Diaduk sekitar 5 menit sampai setengah matang. Dan masukkan 3 cabai hijau dan sedikit air sekitar satu gelas Setelah itu ditutup, menunggu matang, apinya disedangkan, dan dimasak sekitar 15 menit. Terakhir, masukkan 1 sendok garam masalah dan daun ketumbar yang telah dicincang halus. Dan ini chicken acarnya sudah matang dan matikan apinya. Selanjutnya, saya akan memasak cikan pelau panaskan minyak, masukkan bawang untuk menumis yang telah diiris halus. Setelah agak berwarna kegoldenan, masukkan bawang putih yang telah dihaluskan. Dan masukkan satu buah tomat. Diaduk sebentar dan dibagi air sedikit. Setelah bumbunya seperti ini, lalu masukkan satu ekor ayam yang telah dipotong kecil-kecil, masukkan bumbu masala mix, jintan kasar, cengkeh, kayu manis, serta buah pala, garam sesuai selera. Diaduk semuanya sampai tercampur dan setengah matang. Setelah ayamnya seperti ini dan berwarna agak kecoklatan, lalu masukkan air. Masukkan air sebanyak 5 gelas setengah yang takarannya untuk 1 kg beras Airnya sudah mendidih. Masukkan beras yang sebelumnya sudah saya rendam selama 20 menit ataupun setengah jam. Diaduk agar tercampur dan merata. Masukkan satu sendok makan acar. Bila tidak ada, boleh di-skip. Garam masalah satu sendok makan. nasi pulaunya seperti ini dan airnya sudah mulai mengering lalu ditutup dengan penutupnya dialasi kain dan kecilkan apinya menunggu matang selama 15 menit sampai 20 menit Inilah hasil masakan nasi pelau yang dimasak tadi, Untuk bahan salad, satu buah apple yang besar, wortel dua biji, daun kol secukupnya, dan timun dua biji. Semuanya dipotong sesuai selera, lalu masukkan vinegar ataupun cuka apple. Satu sendok makan, garam, setengah sendok teh, dan gula setengah sendok teh, ataupun sesuai selera masing-masing, dicampur sampai merata.